Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Berkata Official. Oke, pada hari ini ya saya akan membahas dari iDrop gratisan lagi. Cuman saya sambil review yang lagi viral banget nih dari gerapan ini. Jadi buat kalian yang mau simak boleh, kalau kalian mau ikutan dari iDrop ini boleh, tidak ada sedikit pun paksaan buat kalian yang mau ikutan dari iDrop yang admin share ini. Saya akan selalu membahas testnet, aplikasi, dan juga membahas-bahas yang bermanfaat buat kalian. Jadi di sini saya mau bahas dari garapan iDrop Pow Elm, yang dimana di sini kita bisa registrasi unduh aplikasinya, kita connect e-wallet, kita bisa menggunakan e-wallet yang baru, get staking 1005 staking, klik main, and feed teman kalian, the more the merrier. Nah di sini untuk linknya, walletnya itu ada di bagian sini. Buat kalian yang mau linknya pendaftarannya juga bisa langsung registrasi. Pertama-tama dulu download dulu dari aplikasi WoW and BTC Crypto Wallet. Katanya bonus yang didapatkan itu 10.000 5 USDT sync up-nya ya. Ya, jadi di sini saya akan jelasin lah. Yang penting buat kalian yang mau ikutan di sini sudah ada yang menarik ya. Kemungkinan dari mining ini lama. Tapi buat kalian yang mau ikutan boleh sambil cari-cari referral ya agar menambah kecepatan kalian. Buat kalian yang mau ikutan di sini, buat walletnya telah terdownload ya. Jadi untuk link pendaftarnya itu kalian masuk aja, saya sediain. Kalau sudah di sini kita tekan aja langsung. Ini kan kayak gini, saya akan bacakan dulu ya. WoWLN membangun koneksi tanpa batas antara pengguna dan dunia blockchain Web3 dari platform ya. Launching DEPS-nya, download wallet-nya, WoWLN proposisi nilai, beri nilai bagi pengguna melalui inovasi dan fokus keamanan, pengalaman, arah. WoWCoin adalah token tata kelola ekologi WoWLN dengan pengembangan berkelanjutan dari WoWLN, nilai WoW akan terus meningkat, katanya di bagian sini. Umum komunitas mempertaruhkan. Nah, oke, ini ada Rubik ya. Dan di sini beberapa paket, penghasilan lebih banyak, tidak ada resiko, gabung dengan dan dapatkan uang. Ulasannya jumlah ekspektasi 10 USDT, 8,26% untuk siklus 1 harinya. Dan 30 dolar 8,89 siklusnya 7 hari ya, sampai dengan urutan yang keempat. Nah, di sini menjadi duta besar nikmati mempat lebih tinggi, duta perunggu, duta perak, duta emas, duta platinum ya. Jadi kita bisa mendapatkan duta-duta ini. Itu anggota elite yang telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Kita akan menemukan duta platinum kalau kita banyak dari di bagian perunggu tersebut. WoWCoin adalah dasar ekosistem saya sudah bacakan tadi, dan intinya ini bisa kalian lihat ada 1-5 kolom ini memberdayakan ekologi WoW, bagikan dependen pertumbuhan WoW dan volume konstan dan modi deflasi, dukungan nilai yang solid dan potensi nilai memikin waktu. Nah, mekanisme distribusinya 1 miliar coping situasi total 50%-20%. Jadi ini ada penambangannya dibagikan langsung. Ekosistemnya juga ada, jalan pengembangannya. Q4 tahun 2022. Oke, sudah berjalan pada tahun 2022 ya. Pembangunan tim WoW. Oke, dan yang Q1 2023 ini pengujiannya ya. Dan nanti ada Q2 sampai dengan Q4 sampai dengan Q1 ya tahun 2024. WoW di Queen terdaftar di bursa. Oke. Jadi di sini ya, kalian harus perhatikan dulu di jalan petanya di sini. Yang pertama itu tahun 2022 ya, pembentukan tim WoWN ya. Dan ini kan Q1 2023 pengujian proyek dev-nya. Nah, jadi WoWN adalah diluncurkan. Jadi didukung oleh ETH, BNB dan TRX. Nah, kita dia membuka dari staking USDT ya. Nah, dan mekanisme rujukan unik data dibuat ya. Dan dana percobaan oke. Jadi kita diberikan dana percobaan. Dan 50.000 pengguna WoWN tercapai ya. Jadi kemitraannya blockchain utama kerjanya. Nah, Q2 nya audit kontrak pintar bekerja. Dan ini 100 pengguna WoWN tercapai juga. Sampai dengan Q3. Jadi 500.000 pengguna WoWN tercapai. Kemitraan merek global aktivitas offline Web3 diluncurkan. Nah, jadi sampai dengan Q4. Nah, dan nantinya yang pada tahun 2024 itu WoWCoin terdaftar di bursa cek ya. Nah, jadi lebih baiknya kita cobain lah. Ini patternnya. Ada CoinDesk, Square Market Cap, nah hubungi kami, Telegram, Discord, dan yang lain-lain. Sudah habis saya bacakan ya. Jadi itulah penjelasan awalnya dulu dari bagian WoWN. Download walletnya, nanti langsung diarahkan ke Google Play Store dan kalian tinggal buka aja. Jadi bisa kan menggunakan link tersebut ya. Dan di sini kita tekan aja, kalau kalian belum punya wallet, tekan Create and Distribute Wallet dan Menomonic ya.
kalian bisa simpan memori kalian contreng kayak gini dan create a new wallet. Ingat versi itu kasih simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Itu penting banget buat kalian yang mau garap dari event ini. Dan saya tekan aja di bagian I have this op dan kan bisa susun sesuai angkanya nantinya di sini ya. Nah, kita langsung konfirmasi buat dari 6 digit. Nah, kita next lagi. Dan di sini create a new wallet akan dimulai. Nah, kalian enggak tunggu aja untuk create walletnya selesai ya di bagian sini. Nah, di sini kita sudah membuat dari e-wallet kita. Kita enter now. Kita membuat dari e-wallet. Ya, ingat versinya itu kalian simpan baik-baik ya. Nah, ini di bagian dari setting dan lengkap banget komunitasnya juga. Nah, ini di bagian e-walletnya kita masuk ke bagian Telegram, tekan lagi di bagian sini. Kita tekan lagi dari di bagian launching dApps-nya sini. Nah, kalau sudah kalian tekan di bagian launching dApps-nya, nanti akan muncul dari di bagian sini. Nah, kita sudah menggunakan atau menurut dari e-wallet tersebut, kita bisa tekan wallet connect dan kita connect di bagian ini. Ini ada ya aplikasinya. One and tekan, kalau sudah kita buka dan nanti akan muncul di bagian dApps-nya langsung. Nah, kita langsung diarahkan ke bagian dApps-nya. Ini dApps dari di bagian wallet-nya. Kita wallet connect dan kita setujui wallet yang kita ingin konekkan. Nah, ini akan berjalan. Nah, ini kita langsung konfirmasi. Nah, dan kita sudah congratulation your win 10.000 USDT pendaftaran awal, kita refresh aja. Nah, dan kita lakukan stake ya 10.000 USDT-nya. Nah, gitu. Nah, ini masih berjalan dari USDT-nya. Itu cara melakukan dari pendaftaran itu. Kita membuat dari one end, tekan aja nantinya ke bagian dari Telegram ini. Ini sama juga. Kalau kalian pun langsung untuk mengarahkan ke bagian dari dApps-nya itu juga sama sebenarnya. Nah, jadi ini di bagian dari energi. Yang penting katanya sih minimum withdraw-nya tuh bertambah lagi menjadi 100 USDT. Gitu. Nah, jadi ini e-wallet yang kita punya. Untuk kita ini sudah dapat bonus $3 ya. Nah, jadi untuk $3 ini gak bisa ditarik dengan minimum withdrawnya itu $100. Nah, buat kalian yang mau mementingkan dari dolarnya, ya gak ada masalah. Yang penting kita sudah mendapatkan dari bonus pendaftarannya dulu. Gitu. Nah, ini news infonya dari What is Crypto Mining ya. Sebenarnya sih yang saya bacakan dari Wallend ini, aplikasinya sih sudah lama ya. Oke, jadi sudah lama dari aplikasinya. Jadi buat kalian yang nanyain apakah ini baru bang, ini juga sudah lama. Ini kita masuk ke bagian dApps ini ya. Nah, jadi untuk masuk ke bagian Wallend-nya itu kita bisa menggunakan dari jaringan Ethereum ataupun yang lainnya. Kita bisa masuk ke bagian Wallend-nya. Nah, ini Wallend-nya ya. Kita wallet connect. Nah, kita hubungkan. Kita sudah mendapatkan dari di bagian e-wallet tadi. Nah, bos kita masih sudah. Jadi intinya di sini di bagian kalau kalian mengundang teman, kita akan mendapatkan plus 0,06 WoW per harinya. Nah, tekan aja mengundang teman, dibagikan sini ada di bagian bagikan. Nih, nah ini di bagian referral kalian. Tapi kalau kalian mau melakukan dari membuat akun lagi tuh agak susah ya, dikarenakan ini gak bisa lagi diaksesnya. Ini sangat ketat jagaan dari aplikasinya. Tapi kalau kalian mau cobain boleh. Yang penting kalian bisa cari referral dari bagian sini. Ya, kalau kalian mau maksimalkan event tersebut boleh. Dan di sini juga bisa mendapatkan spin-spin juga. Nah, spin-spin gratis ya. Nah, itu ada jamnya, spinnya itu sekitar 5 jam sekali kah atau 24 jam sekali. Ini bisa ada waktunya ini. Nah, jadi itu. Dan intinya kita bisa lihat aja di bagian sini. Jadi buat kalian yang mau ikutan dari token ini ya, jadi token bawah itu kita kumpulkan dulu lah. Intinya saya sudah bacakan dari bagian paso-pasonya. Nah, untuk ada lucky draw juga, itu bisa kalian buka lucky box. Dan ini juga ada lucky box $1 ya. Nah, kita bisa buka lagi, cuman ya tergantung kalian. Ini wallnya 2,7 ya, sudah berkurang. Tadi kan diberikan saldo kita sekitar 3 USDT untuk membuka book ini juga bayar. Dan di bagian tadi menang teman, cuman gak bisa lagi melakukan dari di bagian ya penuyulan ya. Jadi bisa kalian bisa terus lihat yang kalian mau ikutan boleh, cuman sudah bilang ke kalian di sini kita bisa menawarkan WoW Strength Mining. Cuman intinya bagus kalau dari garapan ini ya, jadi bisa kalian lihat dan maksimalin sebelum nantinya malah gak bisa lagi. Buat referralnya saya kasih di bagian deskripsi video saya.
Nah, saya belum sedikit pun mengundang teman ya. Nah, jadi itu penjelasan yang saya sampaikan ke kalian. Download World End ya, connect wallet, get 1500 staking, klik main, MP print, the more main. Jadi semuanya itu saya jelaskan ada di bagian Apple ya. Buat kalian yang punya iPhone bisa menggunakan bagian Apple. Buat Android juga link saya sediain. Jadi intinya kalau sudah download e-wallet juga bisa tekan langsung ke bagian dari Wall Trading Mining. Nah, ya ini ya. Nah, tekan aja binernya ini. Gitu. Dan intinya kalau tekan di bagian registrasi ini, kalau diarahkan ke bagian sini, kalian langsung aja untuk menekan dari bagian unduh dompet atau langsung meluncurkan DEX-nya. Terserah. Yang penting kalau sudah kalian gunain link itu bisa kalian unduh dompet di sini, nanti langsung diarahkan ke bagian Google Play Store pastinya. Nah, gitu. Nanti kalian buat akun kalian menggunakan versi simpan baik-baik versinya. Kalau sudah kalian tinggal tekan aja dari di bagian buka. Nah, ada tekan di bagian sini ya. Ini ada link-nya. Bannernya juga ada, ataupun langsung tekan di bagian linknya saya sediain di bagian deskripsi video saya. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Ini sudah ada yang melakukan penarikan ya, yang dulu itu 10 dolar ya untuk minimum penarikannya, sekarang tuh naik 100 dolar, ini nggak ada masalah. Jadi yang penting kalian bisa cari referral semaksimal mungkin kalau kalian mau. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan, dan semoga bermanfaat. Bonus 10.000 USDT, sing up bonus, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.